Komunitas Yahudi di Nigeria dipimpin oleh Rabbi Yisrael bersama Shabbat Aid. Organisasi kemanusiaan Yahudi di Nigeria memberikan 770 box makanan untuk keluarga Muslim di Abuja, Nigeria. Keluarga Muslim ini tidak bisa mencari nafkah akibat pandemi COVID-19. Setiap box berisi bahan makanan seberat 17 kg yang cukup untuk satu minggu bagi keluarga 5 anak. Nilai setiap box sekitar 1 juta rupiah. Rabbi Yisrael berkata, "Kami tidak bisa hanya duduk di rumah kami dan proteksi diri kami sendiri. Ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami kelaparan, kami harus melakukan sesuatu yang bisa kami lakukan untuk menolong." Kedutaan Besar Israel di Nigeria bersama Shabbat Aid membantu mengantar box makanan itu. Sebagai ungkapan terima kasih, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari menyertakan beberapa anggota keluarganya untuk membantu mengantar makanan. Rabbi Yisrael dan Duta Besar Israel untuk Nigeria Shimon Ben Shoshan diundang ke Masjid Agung Abuja untuk menerima ucapan terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel.